Anda kenapa lakuin itu? Anda pernah kempes di jalanan gak ditolong? Iya, dorong 2 kilo itu mas. Bayangin mas, 2 kilo jauh mas. Oh, Anda pernah merasakan kempes? Iya, 2 kilo itu nuntun. Jauh mas, capek mas, aduh pegel ini. Iya, sabar. lagi curhat. Oh, dari gimana? Pengalaman pribadi mas Ded ya? Pengalaman pribadi gak enak, kemudian sekarang berbalik empati sama kadang yang lain. Kadang ada ibu-ibu hamil itu, banyak bocor, dituntun, kasihan saya. Iya sih. Hamil itu mas. Iya. Banyak gimana sih? Tapi mulia sekali mas, sudah berapa lama sukarela seperti itu? 2017, sebenarnya 2016 sudah. Jadi 2016 apa 2017? 2017-nya. Oke. Jadi kalau ada tadi wanita hamil mau minta tolong gitu sama Anda gitu, gimana caranya? Ya kan kalau misalnya nih, ya buat siapa aja mas? Kan ada nomornya di iklan itu, di Facebook sama Instagram. Oh Anda ada iklannya? Ada. Terus ada tulisannya order apa tanpa tarif gitu? Iya, seiklannya aja. Jadi di situ mas. Iya. Selalu setiap hari ada yang manggil. Ada 5-25 orang ada satu hari. 5-25 orang. Kadang 30 cuma yang bisa di OTW itu mas cuma 3-4. Kan jauh on mas. Yang sanggup dijangkau ya, cuma 3-4. Kan 4. Jauh. Saya sampai 1 jam ke sananya. Yang bisa dijangkau cuma 3-4. Yang terjangkau yang bisa dihandle. Kalau orderan yang datang mah banyak gitu ya. Banyak. Kenapa mas? Ah? Mas jadi kok bingung? Saya bingung. Iya. Iya saya lagi mikir. Yang bisa dijangkau 3 atau 4 langganan. Ya, okay. Bisa dihandle. Oke, jadi Anda sehari dapat berapa duit dari tumble ban itu? Enggak ini. Karena seikhlasnya gitu jadi enggak tentu gitu? Iya. Iya kan ada pernah dapat duit kan? Ya. Sehari kira-kira berapa dapat duit? Yang ngasih lah. Ya berapa ya mas kalau ya ada yang 5.000, 10, ada 15. Total? Dikit paling enggak. Kadang enggak nyampe 20, kadang 30 apa. Kadang cuma 10.000 mas. Serius itu? Iya, saya yakin itu serius. Tapi justru kadang kan gini mas Riko, misalnya nih Fanny bannya kempes atau gimana, terus dibilang seikhlasnya aja, kita malah kadang jadi gak enak gitu ngasihnya malah lebih. Ada gak yang kayak gitu mas, malah ngasihnya lebih? Ada. Ada, kasih 20 saya kembaliin. Hah? Saya kembaliin? Serius kalau ada yang nonton pernah kasih 20 saya kembaliin uang. Kebanyakan saya bilang, 30 gua ambil gitu. Bukan, kebanyakan. Kebanyakan. Iya. Kan seikhlasnya katanya. Kalau seikhlasnya dia mau ngasih berapa juga enggak apa-apa dong. Terima aja. Ya kan dia ngomongnya anak kuliah ya, saya enggak ini. Oh. Enggak tega. Iya. Saya tanya kan Mas ngekos, iya. Ya udah. Oke. Enggak usah. Jadi Anda tuh sebenarnya hidup Anda katanya tujuan hidup Anda bukan untuk mencari uang tapi untuk membahagiakan keluarga ibu gitu, betul? Iya. Membahagiakan ibunya dengan cara apa? Ya. Gimana Mas? Kalau ngomong bingung saya. Gak apa-apa, disampaikan aja mas. Ya pengen gimana ya. Pengen sehat terus aja gitulah. Biar sehat terus. Ya. Ada harapan buat ibu? Apa ya mas? Bingung saya ngomongnya. Gimana mas? Ya apa yang pengen diharapkan sama ibunya? Ibu sehat, pengen berangkatin haji atau apa? Ya pengen sebenarnya. Apa? Harapannya? Emang ibu usia berapa mas? 70. Berapa? 70. 70. Apa yang masih ingin dilakukan untuk ibu tercinta? Yang mungkin belum kesampaian. Gak tahu. Yang pengen dilakukan buat ibu tercinta yang mungkin belum sempat dilaksanakan apa? Gitu. Tapi masnya sedih jadinya. Kenapa mas yang bikin sedih? Saya dengar katanya masnya pengen beli TV sama kompor buat ibunya, bener kan? Iya. Bener? Iya. Kan saya juga itu, 2014 bikin tabungan buat ibu, kalau ada uang ditabungin nanti kalau bisa. Kan suatu orang tua itu kan pasti suatu saat ada, perlu ada sakit mas. Iya. Kenapa TV sama kompor? Ya kan kompornya kan rusak satu mas. Oh kompornya kan rusak satu. Satunya nggak bisa nyala. Kalau dibenerin kan nggak bisa masak mas otomatis. Kan kompornya juga rusak satu.
kalau kompornya itu dibenerin kan nggak bisa masak nanti di rumah. Jadi mau kompor baru sama TV ya? Iya kak, biar nggak kemana-mana aja ibunya. Biar ibu nggak kemana-mana. Biar di rumah aja. Hiburannya memang itu ya orang tua. Masak, nonton. Oke. Kalau gitu, Rick, bawa Rick. Nah, bawa apa, ini buat ibu. Bawa kompor sama TV. Kasihkan ke ibu. Iya, makasih mas. Dari hitam putih. Nih, ada juga televisi. Dipegang, mas, takut jatuh. Mungkin di bawah aja deh. Gitu. Di bawah aja ketutup. Buat ibu, kan anda ingin kompor sama TV buat ibu ya? Betul ya? Oke. Saya juga tahu kan mas memang bukan... tujuannya adalah bukan uang, betul ya? Iya. Betul ya, tapi saya ini pribadi aja, saya punya titipan sedikit buat ibu. Ya. Saya kesini juga minta doa ibu saya mas, kesini. Biar nyampe sini mbak saya. Oh iya. Kemarin pas kesini kan minta doa sama ibu saya. Ibu. Iya. Ya, mudah-mudahan itu bisa membahagiakan ibu nih, pegangan untuk ibu kalau misalnya ibu butuh ke dokter atau apa segala. Sami-sami, salam Mas Deddy. Ya, makasih banyak. Ya, makasih banyak. Bermanfaat. Duduk aja, Mas. Oke, saya tutup aja acaranya kalau kayak begitu ya. Saya tutup aja, terima kasih banyak sudah hadir di Hitam Putih. Hari ini kita kedatangan orang-orang baik yang berbuat baik. Yang mudah-mudahan bisa ngebagi kebaikan itu ke kita semua dengan cara kita belajar dari mereka gitu ya. Kita belajar dari mereka bahwa ternyata berbuat baik itu sederhana dan gampang. Jadi semua orang bisa. Jadi selama ini kalau kita berpikir berbuat baik itu susah enggak? Sederhana dan mudah. Karena apa yang kecil buat kita kadang-kadang berarti besar buat banyak orang. Saya dari Kobus Evan Nigasa, dari Koceper, inilah Hitam Putih. Turini, TKW yang terpisah dengan keluarganya selama 21 tahun. Hairi dan Muhammad Farhan Al-Hair, viral karena melafal Al-Quran secara bergantian. Muhammad Iman Usman, pengusaha inspiratif Indonesia. Semua di Hitam Putih. Home, Family and Blessing. Selasa 30 Juli, jam 6 sore. Hanya di Trans 7.